We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. Many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, 'cause we're not a thing. Hai teman-teman, hari ini sore hari bulan Juni di tahun 2023. Ini sore hari, hari Jumat tahun 2023 di bulan Juni. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti peristiwa besar hari Idul Adha. Semakin kesini harinya semakin dekat teman-teman. Bulan haji sudah diberangkatkan untuk tahun ini dimulai tanggal 26 Juni. Jadi rombongan-rombongan haji yang dari Indonesia sebagian besarnya sudah diberangkatkan. Mungkin ini masih ada proses pemberangkatan, tapi kita nggak tahu kloter berapa. Dan nanti di bulan-bulan terakhir, karena kalau bulan haji itu menggunakan bulan Hijriah, itu sekitar Juli, Julinya mungkin sekitar tanggal 23 atau 2 atau 22. Kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Jadi bertepatan di sana juga karena hajinya itu sudah terakhir teman-teman. Jadi kalau bulan kalau dalam talam Hijriah bulan haji itu adalah bulan terakhir, bulan Dzulhijjah. Jadi Sya'ban, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Nah, lalu di negara-negara lain selain di Mekah Madinah, selain di Saudi Arabia itu melakukan ritual ibadah Idul Adha dengan cara menyembelih kurban. Setelah sholat Idul Adha terus kemudian menyembelih kurban. Tapi khusus untuk ritual yang ada di Mekah itu mereka melakukan ibadah haji setiap tahun teman-teman. Nah, tapi impact-nya, dampaknya adalah di seluruh dunia yang bernegara Islam itu menyembelih kambing sebagai ritual untuk acara hari korban, termasuk di Indonesia. Dan kabar gembiranya adalah bagi umat muslim yang memelihara kambing ataupun yang berprofesi sebagai penjual kambing, jual beli kambing, itu akan merasakan impact dari ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi harga-harga kambing akan menjadi mahal teman-teman. Termasuk kambing-kambing yang di sini akan dihargai di atas standar. Tapi dengan kualitas yang juga sesuai standar. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan hari kurban, selamat melakukan hari raya kurban, selamat kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima dan kita semuanya akan berkumpul bersama-sama di Yaumil Qiyamah.
Jadi bagi teman-teman yang belum kurban bisa langsung hunting-hunting karena sekarang stok kambing sudah melimpah. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa diterima di sisinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.